kembali lagi di The Comment. Tentu saja bersama seorang wanita cantik di tengah-tengah kita, Alika. Bro, apa bro? Alika jangan ditambahin Matt depannya bro. Jadinya? Metallica. Alika jangan ditambahin Y depannya. Ntar jadi kayak ngejek orang gitu. Ya Alika. Ya kali. Iya. Gila, gila, gila. Luar biasa, luar biasa. Alika Mikir. Alika apa kabar? Untuk kalian, baik alhamdulillah. Baik. Performance-nya keren banget. Bagus, bagus. Amazing. Tepuk tangan sekali. Tepuk tangan Alika. Bro. Ya. Sebelum kita mencari tahu lebih banyak tentang Alika, kita mau tanya dulu sama komentar yang ada di studio. Masih sanggup kan nih? Kalau nggak sanggup ya? Sanggup! Mantap. Bagus, tepuk tangan buat semuanya. Sekarang mari kita lihat, ini ada beberapa headline berita tentang Alika. Mari. Sering tampil di televisi, Alika diledek preman. Teman. Oh teman. Lah preman ngapain ngeledek, Pak? Preman malak. Kenapa diledek teman? Diledek gimana? Enggak, bukan diledek sih kayak selebriti-selebriti. Iya, kayak gitu lah, kayak gitu. Eh, artis-artis. Nah, kalau misalnya ke kampus abis nyanyi gitu kan kadang-kadang masih make up. Iya, padahal udah dihapus kan, masih kelihatan gitu atau rambutnya masih kayak sisa-sisa di blow gitu terus kayak abis nyanyi ya, gitu ya. Ala. Kayak gitu aja sih, nothing serious. Oh, tapi okay. Kita enggak pernah diledekin apa ya? Iya. Enggak pakai make up aja udah diledekin kita. Oh iya. Mari kita lihat lagi nih headline yang berikutnya nih. Alika Islamadina suka fashion Korea. Ow! Kenapa? Karena lucu aja sih mereka kayak berkembang terus gitu kan. Ada yang, terus banyak gitu tipenya, ada yang girly-girly gitu. Apa yang cowok-cowoknya? Ada yang, ya cowok-cowoknya sih gitu-gitu aja sih sebenarnya. Kayak kita-kita gini ya? Kagak, Pak. Ini kan suit and tie gitu. Pak, udah kagak usah sok Korea, Pak. Kalau kita berdiri kayak korengan, Pak. Suji. Hey, smash! Gak pantas ya gue? Iya, kita gak pantas, Pak. Oh, iya. Tapi kita mau lihat juga nih, kita kan Twitter, lagi... Twitter. Mau mendalami Alika kan? Alika. Twitter, apalagi nih, ada kejutan-kejutan Twitter, kan? Twitter. Oke. Hai. Eis! Bapak, kenapa tiba-tiba jadi nenek lampir dia? Wah. Enggak. Di foto itu? Taruh. Gue nyari pakunya lepas. Enggak, di foto itu. Iya, bro. Itu ada sama asisten aku gitu dan itu candid dianya gitu. Oh. Terus dia di sana sedang terkaget-kaget mungkin ngeliat foto ini yang dimasukin. Oh gitu. Lutu banget. Bosan itu aduannya lutu. Iya. Bosan nunggu apa? Bukan bosan nunggu jodoh kan? Enggak sih, alhamdulillah sih. Iya, jodoh ada. Kan kalau Alika gini, Pak, enggak mungkin nunggu jodoh yang nunggu Alika. Iya. Tata. Bulu gorila. Itu gondrong-gondrong amat itu. Itu apa tuh Alika? Itu pas aku lagi ngetweet itu banyak yang nembaknya abis cukur kumis ya, abis. Emang itu ada kumisnya? Ya, abis cukur alis ya, alisnya sih ada sih tapi gak berkurang sih. Abis potong rambut sih itu, dua minggu lalu apa seminggu lalu gitu. Oh, potong rambut. Potong bulu. Iya, potong bulu rambut. Rambut. Tapi bukan bulu rambut. Lebih panjang dari bulu jambang. Iya. Lagi. Foto lagi. Mari. Yuk, kita lihat
Oh, kamu udah beranak ini ya? Bukan, itu mama aku yang di tengah-tengah. Oh, ini mama kamu. Betul. Mama. Kamu yang botak tuh? Bukan, itu adikku yang laki-laki. Kak Alika yang merah di belakang. Lah itu hijau-hijau di belakang. Oh, nah, itu tumbuhan. Aku di balik itu hijau-hijau itu. Tumbuhan. Kenapa ngumpet di balik hijau-hijau itu? Hijau-hijau itu ada aku. Lucu ya. Oh, itu Alika tuh sebelah kiri. Iya. Lucu ya. Adorable gitu. Kamu kapan nanti suatu saat akan punya foto ini dengan dua anak? Anak-anak sih. Allah, sepanjang perjalanan kayaknya ya. Iya. Nantilah. Nanti. Masih jauh banget ya Allah. Masih jauh banget. Iya, iya, iya. Tapi kita doakan ya. Pokoknya bahagia buat Alika. Amin. Amin. Okay. Amin. Lanjut, lanjut. Foto lagi, foto lagi. Oh. Ini siapa ini? Main kecap kecup aja. Bagi-bagi lo ya. Menang banyak nih orang. Siapa itu? Itu. Cium-cium kamu gak cium-cium aku. Loh. Itu aku pas lagi ulang tahun yang ke-15. Ke-15? Wah. Harus dijelaskan ya? Itu SMP apa SMA? SMP mau SMP. SMP berarti ya? Iya SMP, SMP. Itu siapa? SMP. Itu siapa? Itu jadi pas aku umur 15 tahun, itu aku ditanya gitu kan sama guru lesnya aku gitu. Okay. Kamu ngefans sama siapa sih artis Indonesia gitu? Okay. Aku bingung dong jawabnya siapa, aku main sebut aja gitu, Stuart Collin gitu. Terus? Artis Indonesia Stuart Collin? Iya. Siapa bro? Stuart Collin siapa sih? Ada yang main sinetron. Ada. Kitanya aja kurang tahu. Ada bro. Ada. Dia pas ulang tahun aku tiba-tiba dia didatengin gitu. Oh. Terus ya udah surprise, ditch. Oh. Something like that. Main sikat miring ah. Iya, main kecup manja. Stuart Little ya bagus juga. Bagi. Oke, Stuart Little. Lanjut. Lanjut. Foto. Ya. Mereng semua ya. Iya nih. Ini sikat mereng nih, bener-bener sikat mereng. Kan nemu aja sih foto-foto terselubung ini. Nemu doang kan kita, komen stalking. Ini di mana nih? Komen stalking. Komen stalking. Itu dia. Banyak banget kesannya. Gimana sih? Kamu depan Alika loh nih. Komen stalking. Gitu dong. Sekarang kita lihat bro, gaya Alika sekarang kalau lagi nyanyi seperti apa sih? Wih, mana-mana. Mari kita lihat. Itu tuh gua, Pak. Itu yang pohon kan? Iya, pohon. Ya ampun. Oh, Alika yang mana nyanyi? Kagak tahu, kagak nyanyi. Itu ya, adorable. Itu waktu siapa? Kapan? Itu kelas 6 SD. Kok kita nggak pernah lihat ya? Iya. Kita itu juga... aku udah dengerin Mas Darto loh. Hah? Wah. Atau apa? Kamu kelas 6 SD udah dengerin aku siaran? Iya. Oh iya, aku emang dari SMP udah siaran. Apaan ulang-ulang? Aku mendengarkan dari 6 SD. Mendengarkan Mas Darto dari 6 SD? Aku umur 15 udah siaran. Iya. Aku sekarang 26. Beneran, swear. Iya, Pak. Wah, jangan itu ayo. Umuran juga bukan saling mendukung. Iya, benar. Oke. Okay. Oke. Okay. Berikutnya. Ada lagi nih, tentang ada Alika. Lagi. Eh, berubah banget. Berubah ini ya. Ini di mana nih? Itu di Hong Kong dan di Makau. Oh, Makau. Lah, ibumu dong. Makau. Makau, bukan. Lo kalau ke Hong Kong jangan minta oleh-oleh dari Hong Kong, bro. Kenapa, bro? Dari Hong Kong. Ya, oleh-oleh dari Hong Kong. Lah, ya benar. Eh, Alika, kamu suka binatang?